soal pelayanan COVID yang didapat oleh Kabupaten Halmahera Utara, apa sih? Ya, kita bersyukur baru saja diterima surat penghargaan. Jadi Menteri Menpan RB memberikan apresiasi kepada Pemda Halmahera Utara dalam menangani COVID dalam pelayanan inovasi pelayanan COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah daerah Halmahera Utara sekaligus di COVID menyampaikan banyak terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Menpan RB. Dan mungkin hari Rabu ini kami berkenan menghadiri dengan Ketua Rumah Sakit, dan juga kami menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Halmahera Utara yang dalam rangka upaya-upaya penanganan COVID sudah bisa bersama dengan tim, dan sudah tentunya ini soal prestasi. Dan juga kami tidak bisa memungkiri bahwa banyak juga kelemahan-kelemahan, tapi ini yang terbaik yang bisa diberikan oleh Pemerintah Halmahera Utara terkait dengan penanganan COVID. Mudah-mudahan kita tetap sehat, kita mengikuti protokol kesehatan, sehingga apa yang diberikan penghargaan ini merupakan berkat dari Tuhan yang bisa kami pertahankan dalam upaya penanganan COVID ke depan yang lebih sempurna. Untuk penghargaan diberikan itu pada hari Rabu ya, Pak Syek? Hari Rabu. Bertempat di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi ada utusan dari pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk menghadiri tersebut ya? Ya, kami selaku sekretaris daerah pejabat dalam kapasitas sebagai sekretaris tim COVID diundang dengan direktur rumah sakit umum. Itu kami akan menghadiri kegiatan. Kira-kira sepengetahuan Pak Syek, untuk wilayah Maluku Utara sendiri ada berapa kabupaten yang mendapat penghargaan? Ya, hemat kami kalau melihat surat tersebut, hanya Halmahera Utara yang diberikan. Hanya Halmahera Utara ya? Dengan beberapa kabupaten kota di luar Indonesia.